Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Info hari ini dipetik dalam Beautiful Nara. Sedala datuah jangan masuk campur urusan pribadi orang. Aaron dikritik tak matang suruh Samsul minta maaf pada parents. Lakon Datuk Aaron Aziz ketika ditanya tentang penyelesaian konflik yang berlaku di antaranya dan pengarah film The Original Gangster Samsul Yusuf berkata, "Minta maaf dekat mak bapak dulu." Itu respon pelakon berusia 47 tahun berkenaan. Selain turut berkata dia tidak mahu mengulas lebih lanjut untuk menghormati permintaan istrinya Datin Dayana Halik. Dalam pada itu Aaron juga meminta agar semua pihak tidak membangkitkan atau menyebut lagi tentang isu antaranya dengan Samsul sama ada di media cetak, media sosial atau elektronik. Aaron juga turut menafikan bahwa apa yang berlaku di antara mereka adalah marketing yang digunakan bagi mempromosikan film terbabit seperti yang didakwa setengah pihak. Sementara itu, segelintir netizen memberikan respon mereka di ruangan komen video tersebut dan ada yang berpendapat Aaron tidak perlu masuk campur urusan Samsul dan keluarga. Beberapa netizen pula berkata Aaron dan Samsul seperti kebudak-budakan karena tidak menyelesaikan persengketaan dengan cara yang matang. Sekian info hari ini dari Beautiful Nara. Info hari ini dipetik dalam Beautiful Nara. Sedala datuah jangan masuk campur urusan pribadi orang. Aaron dikritik tak matang suruh Samsul minta maaf pada parents. Lakon Datuk Aaron Aziz ketika ditanya tentang penyelesaian konflik yang berlaku di antaranya dan pengarah film The Original Gangster Samsul Yusuf berkata, "Minta maaf dekat mak bapak dulu." Itu respon pelakon berusia 47 tahun berkenaan. Selain turut berkata dia tidak mahu mengulas lebih lanjut untuk menghormati permintaan istrinya Datin Dayana Halik. Dalam pada itu Aaron juga meminta agar semua pihak tidak membangkitkan atau menyebut lagi tentang isu antaranya dengan Samsul sama ada di media cetak, media sosial atau elektronik. Aaron juga turut menafikan bahwa apa yang berlaku di antara mereka adalah marketing yang digunakan bagi mempromosikan film terbabit seperti yang didakwa setengah pihak. Sementara itu, segelintir netizen memberikan respon mereka di ruangan komen video tersebut dan ada yang berpendapat Aaron tidak perlu masuk campur urusan Samsul dan keluarga. Beberapa netizen pula berkata Aaron dan Samsul seperti kebudak-budakan karena tidak menyelesaikan persengketaan dengan cara yang matang. Sekian info hari ini dari Beautiful Nara.